ingatkan, jangan lupa saksikan Anugerah Meletup Era 2021 30 Januari ini jam 9 malam di Astro Ria bersama saya, Jihan, Musa dan juga Nabil. Tapi pukul 8:30 malam tu jangan lupa untuk tengok Tirai AME bersama dengan Daniel dan juga Isha Nosha. Ya betul. Tapi ada lagi. Sebelum itu kita nak flex sikit. Nikmati Young Fresh Young Legend Experience melalui Legend Hall Glamour Red Carpet dan pentas AME 2021 di AR AME 2021. Sila imbas QR code hadapan TV korang tu atau layari playnow.my/AME2021. Yeay. Yes. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita, Daniel. Siapa? Yang salah seorang ni, dia pernah menang anugerah grup duo meletup dengan penyanyi yang lain. Itu tahun lepas lah. Tapi tahun ini dicalonkan pula untuk kategori yang sama. Tapi dengan penyanyi yang berlainan. Wow, players. Wow. Agak-agaknya tahun ni dia boleh menang lagi ke tak? Jom kita jemput dia sekarang. Ini dia Aina Abdul dan Kai Bahar. Yeay. Silakan guys, silakan. So handsome and so pretty. Assalamualaikum. Guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Aina ni rasa nak minum air keladi. Kenapa Kala keladi. Oh, kala keladi. ingatkan nak dapat suara sedap macam Aina sebab tu minum air keladi. Okey, kita nak ucapkan tanya kepada korang. Actually ada dua kategori kan untuk lagu meletup dan juga grup duo meletup dengan lagu Nafas Cinta. Kita nak tahulah sebelum ni apa sejarah lagu Nafas Cinta ni. Siapa yang lama, siapa? Biasa kan? Nafas tu berbau tau. DM ke? Kenapa tapi nafas berbau? Biasa nafas berbau tapi ni Nafas Cinta. Kenapa? Okey, sebenarnya lagu ini saya yang lamarkan. Oh, Aina lamarkan. Iyalah, sekarang dah 2022 guys. Perempuan boleh approach lelaki tak? Serius ah. Tapi saya tak nak kalah tau. Masa first sebelum duet lagu Nafas Cinta, saya lamar dia untuk cover lagu. Okey, cover lagu lepas tu Aina pula panggil Kai untuk Nafas Cinta. Ya, betul. Sebab saya rasa macam kita dah ada cover sama-sama. Takkanlah kita tak ada lagu sama-sama. Jadi daripada situlah tercetusnya idea. Idea Nafas Cinta tu daripada Aina sendirilah. Ya, Aina start dulu. And then Aina pass to Kai. Lirik Kami Kai buat sama-sama. Kalau menang ni guys. Orang dua je kongsi. Eh, tapi Kai dah banyak kali menang. Berapa kali kira-kira? Adalah dalam 40 kali kan menang kan? 40 kali bukan, 400. 400? Wow, dia double lagi. Alhamdulillah boleh. Dia pernah menang top-top meletup lelaki untuk dua kali. Dan juga meletup duo bersama dengan Ana tahun 2020. Last year lah. 2 tahun lepas. Tapi tahun ini boleh menang tak? InsyaAllah kita tengok pada rezeki. Boleh go. Doakanlah. Okey, apa strategi kan? Korang punya peminat. Kai Bahar sendiri dan juga Aina. Korang punya peminat ni sendiri-sendiri dah power. Betul. Bila gabungkan double power pula. Okey, first kali nak ucap terima kasih kepada Nation, Kai Bahar Empire dan penyokong yang lain sebab diorang nilah yang undi kita orang. Sebenarnya saya sendiri pun macam tak tahu macam mana dia undi apa macam channel cakap saya sendiri pun macam segan tau nak suruh dia undi. Dia orang sampai ada masa untuk vote kita orang. Dia orang hargai bakat kita orang kan. Sampai saya rasa macam tak tahulah macam nak balas jasa dia orang tu. Tapi Kai, kalau nak kata ayahat ni kan, rasanya Hakim Rusli akan datang dengan wife dia. Tony Boy dengan wife dia. Kai Bahar ni dengan siapa? Saya nak fans tunggu lama mana lagi? Manalah saya tahu. Tak ada. InsyaAllah nanti kalau dah sampai jodoh tu ada lah. Tapi buat masa sekarang ni. Jawapan betul lah. Buat masa sekarang ni tak mahu fikir lagi pasal nak berumah tangga. Saya nak fokus nyanyi. Fokus dulu lah. Itu Kai Bahar. Aina pula sendiri macam ada, mana. Ada-ada aku. Mana Daniel kau kuat gosip. Saya tahu je. Manalah tu. Kita nak tahu juga. Kita tak tahu. Siapa Aina? Tak tahu. No. Hang lagi kuat gosip. Saya taklah Sherry, saya tak available. Bukan kerana ada tapi saya tak ada masa.
Macam mana? Tak ada masa. Oh, tak, tak available. Walaupun single tapi saya tak available. Saya single tapi tak available. Tak available. Oh, okay. Maknanya habis stok. Saya faham konsep tu. Kan? Dia ada tapi tak boleh beli. Ada tapi tak boleh kan? Habis stok lah tu. Okay. Aina Abdul ni pula guys. Setiap kali dia buat persembahan atau mana-mana event yang dia pergi, dia akan pakai pakaian yang memang outstanding. Yang kita tengok macam Aina. Tahu ni, Aina, tahu ni pokok ke kau nak buat divider ke apa? Apa tahu ni? Apa ni? Ni semua estetik lah. Lain prek. Oh, lain. Lain estetik yang berbeza kan? Betul, betul. Tapi saya tak rasa benda tu pelik. Saya rasa benda tu... Tak pelik. Seni. Fashion. Betul. Fashion. Dan saya hargai idea-idea kreatif generasi baru. Betul. Sebab saya banyak bekerja dengan designer yang baru. So, siapa lagi yang nak ketengahkan bakat mereka? Sebab setiap kali kalau Aina datang award function ke apa kan, gambar Aina confirm viral punya. Satu dunia. Tak apalah. Viral yang baik, okey. That's what. Alright guys, kita nak tahu jugalah perancangan korang tahun ini. Apa yang korang nak buat? Mungkin nak luaskan lagi empire ke? Business ke apa ke? Kai? Okey, insyaAllah projek akan menyusul album saya. InsyaAllah akan keluar dan konsert saya pada 12 Februari nanti insyaAllah. Okey, Aina pula? Aina pula, Aina nak fokus dengan beberapa lagu yang Aina nak release tahun ini. Dan pada pertengahan tahun nanti saya ada showcase 2.0 saya. Wow. Dan insyaAllah hujung tahun nanti ada album saya juga. Baik. Album dah lama kita tak dengar album. Selalu single-single kan? Tapi rasanya 2022 rasanya orang kata dah start ke untuk buat album rasanya. Sebab dah lama penyanyi tak ada album. Betul kan? Jadi kita doakan yang terbaik untuk korang DMA AME 2021 nanti. Terima kasih. Baik. Jadi kita akan ada lagi dengan diorang. Ada lagi ada lagi, ada lagi dengan diorang. Dan sekembalinya kita, jadi kita ada Battle Meletop. Sama dengan Aina dan juga Kai Bahar. Kena tunggu nak battle apa dalam Meletop. Ada battle.